5 game Android dari Indonesia yang mendunia. Oke guys, sebelum masuk ke nomor 5, mari kita bersama-sama untuk menekan tombol subscribe dulu. Oke, sudah. Number 5. Game Onet. Game ini merupakan sebuah game masa otak yang memerlukan kemampuan konsentrasi otak untuk menemukan suatu gambar yang sama dalam sebuah bidang gambar yang bermacam-macam. Number 4. Panjat Pinang. Pasti kalian tahu nama yang satu ini kan? Amicom Game Dev membuat game ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian merilis game Android Panjat Pinang ini. Keren ya guys. Number 3. Nama yang satu ini juga kalian pasti tidak asing kan? Iya, game Android terbaik asal Indonesia yaitu Tahu Bulat. Tahu Bulat yang menjadi viral di internet saat ini akan mengubah kamu menjadi penjual tahu bulat tersukses. Datangkan pembeli sebanyak-banyaknya dan kembangkan bisnis tahu bulatmu, bro. Number 2. Inherite Boundary of Existence. Game ini menawarkan jalan cerita yang menarik dan dibumbui dengan mitologi-mitologi Indonesia. Game ini bergenre horizontal, bottom up yang menggabungkan kebudayaan Indonesia, anime style artwork, serta visual novel ke dalam petualang yang penuh tantangan. Number 1. Nah, yang pertama adalah Target Acquired. Target Acquired. Hey Google, yang pertama apa? Target Acquired. Siap. Adalah game Endless Runner yang memiliki elemen shooter di dalamnya. Oke, itu saja guys pembahasan 5 game Android dari Indonesia mendunia. Sekian, terima kasih.